Selamat datang di channel Jirat Tua. Hari ini saya lagi mampir ke breeder Gen Beta. Ini di Kampung Duri, Kecamatan Paku Haji. Ini masih kelihatannya sedikit, tapi ikannya ajib-ajib ya, cakep-cakep. Nanti sebelum kita lihat-lihat ikannya, kita ngobrol-ngobrol dulu sama breedernya nih. Udah sama Bang Ucik. Ya. Udah dibikinin kopi juga. Ngobrol dulu, Mas. Yang punyanya ya, ini Bang, siapa Bang namanya Bang? Biasa sih dipanggil Bucek ya. Bang Bucek. Bang ya. Bucek ini nge-breed ikan apa aja? Khusus giant ya. Khusus giant. Di sini giantnya adanya apa aja? Giantnya? Biasanya sih koi multicolor sama black koi. Wih, ini kelas-kelas nah, banget ya. Baru-baru sih gitu, belajar-belajar. Ini udah berapa lama Bang Bucek? Paling berjalan 1 tahun ya. Satu tahun. Kalau ini dijual? Ya kalau ada atau hobi aja? Sebagian sih jual. Harga ya. Terendah berapa, Pak? Paling 50 ya. 50 ribu harga terendah. Yang tertinggi? Yang tertinggi sih sampai 250 lah. Sudah cakep-cakep. Jadi ini kalau dari segi kualitas memadai banget ya. Masih terhitung worth it. Murah lah. Murah untuk kelas giant karena memang pemeliharannya juga. Sampai layak jual berapa bulan? Saya biasa jual sih layak-layak jual 4 bulan setengah ya. 4 bulan setengah itu kebayang ya ngurusinnya. Satu hari bisa pakai cacing sutra. Ya bisa misalkan 2.000 aja kali 4 bulan. Wah, terasa ya 2.000 kali 4 bulan. Jadi lumayan tinggi juga sini. Kalau ngejualnya lewat apa, Bang? Biasanya saya ngejual Facebook biasanya, kalau Instagram sih belum pernah ya, paling posting-posting aja gitu. Biasanya Facebook gitu, paling teman-teman pada datang gitu. Teman-teman. Kalau di marketplace nggak, misal di apa? Saya belum pernah sih, belum tahu juga gitu. Belum tahu. Baru gitu. Jadi biasa di Facebook aja, jual. Datang sini orang. Datang sini. Saya belum, kalau kirim-kirim juga belum pernah, masalahnya saya takut. Takut ada masalah ya? Iya, takut ada masalah. Takut nggak percaya juga orang. Ya ini masalah aja, buat gitu. Para peternak kadang-kadang. Terutama untuk kiriman-kiriman luar daerah ya. Karena prosedurnya juga untuk ikan cukup rumit ya. Kadang-kadang butuh surat karantina. Butuh beberapa kurir. Malah kadang-kadang juga mensyaratkan lebih ya. Dengan kemasan pakai daun segala macam. Jualan udah. Kalau orang mau beli, cara gampang menghubunginnya ke nomor mana? Nomor WA biasanya. Nomor WA berapa? Biasanya 085778309908. Nah itu ya, udah disebutin ya nomor WA-nya. Terus jadi kalau butuh-butuh teman-teman langsung aja ngehubungin Bang Bucek ya. Di nomor yang aktif apa enggak nomornya? Aktif kadang-kadang ya. Kalau ada kuota. Tapi ntar gampang lah, bisa komen nanti bisa saya sampaikan. Karena ini nggak terlalu jauh juga dari tempat saya. Kalau berkunjung langsung orang boleh sini. Oh bagus, lebih enak begitu. Ya, kalau berkunjung sini dapat kopi nih. Ya dapat kopi. Yes, tapi ya bawa sendiri. Rokok bawa sendiri ya. Ini kopinya udah ada. Ikannya tadi ada multicolor, ada giant koi, ada apa lagi? Ada black koi. Ada apa juga nih? Avatar juga ada giant. Ada giant avatar. Kita lihat dulu, Mas. Lihat dulu. Pak, tunjukin, Pak. Ikan dari sana, Mas. Kelihatan enggak ikannya? Ya, black koi. Wajib banget ya. Ini black koi. Ini hampir black koi semua sih kebanyakan ini. Ini koi nih, ini koi. Koi. Yang ini apa ini? Ini sama itu black koi. Black koi. Jadi ada perpaduan warna hitam ya, hotan warna redupnya dominan, terus ada sedikit merah. Terus mana masteran mana Bang? Ya ini avatar. Giant avatar. Dia kayak ada warna silver ya? Iya, Cooper sih sebenarnya itu. Oh, Giant Cooper. Iya. Oh, cakep nih. Deketin Mas. Nih giant chopper-nya nih, ini andalannya nih. Mana lagi? Ini Nemo ya? Oh, itu.
Mana multicolornya? Nah, multicolor. Multicolor ada warna biru, putih, merah, hitam. Oke nih. Ikan-ikannya keren, Mas. Mundur. Kita bocoran ya. Selama miara cupang, semoga urusan nge-breed cupangnya lancar, terus juga punya tambahan pelanggan. Amin. Semoga manfaat.